Witan Sulaiman resmi menjadi pemain klub Liga Slovakia, AS Trencin. Setelah diperkenalkan pada Selasa 9/8 dini hari waktu Indonesia, gelandang timnas Indonesia itu menandatangani kontrak selama 2 tahun dengan klub yang bermarkas di Stadion Sihot itu. Wajah baru di kubu AS Trencin adalah wakil Indonesia yang menjanjikan Witan Sulaiman, tulis rilis resmi klub. Sebelumnya akun Instagram Trencin memberi kode Witan bergabung ke klub yang pernah diperkuat mantan bek Liverpool Martin Skrtel tersebut. Berselang 3 jam dari unggahan tersebut, Trencin kemudian menampilkan sosok Witan dalam unggahan selanjutnya yang diikuti keterangan resmi klub. Witan pun membagikan keterangan soal bergabung ke Trencin di akun media sosialnya. Witan akan mengenakan kostum bernomor 78 di Trencin. Sebelumnya Egy Maulana Fikri juga diperkenalkan oleh klub Pion Slet Moravice yang juga merupakan kontestan Liga Slovakia. Trencin menjadi klub keempat Witan di Eropa sejak 2018 setelah Ratnik Surdulika, Lechia Gdansk, dan FK Senica. Ketika memperkuat Senica dengan status pinjaman musim lalu, Witan sempat membobol gawang Trencin. Ketika itu sebuah gol Witan dibalas 4 gol pemain Trencin sehingga Senica kalah 1-4. Witan pindah ke Trencin tanpa biaya transfer karena sebelumnya lebih dulu putus kontrak dengan Lechia beberapa pekan lalu.